Habis ini interview sama Om Roy Suryo aja. Ini kan di tengah kampanye kan sudah berjalan lebih dari 1 bulan begitu ya Mas ya, ke berbagai daerah. Aspirasi apa Mas yang paling banyak diserap dari masyarakat? Kalau apa teman-teman yang di luar Jawa biasanya menyuarakan masalah pemerataan pembangunan. Kalau ketemu anak-anak muda biasanya bahas ekonomi kreatif sama lapangan pekerjaan. Oke, baik. Yang Mas Gibran, lalu kalau misalnya untuk menghadapi serangan-serangan fitnah yang datang bagaimana Mas? Kan terakhir Mas Gibran ini disebut menggunakan ear feeding gitu ya ketika debat cawapres kemarin. Ini gimana menanggapinya Mas? Ya habis ini interview sama Om Roy Suryo aja, suruh beliaunya membuktikan. Okay. Kan ketiga paslon, ketiga cawapres kan pakai alat yang sama. Ada 3 alat. Oke, okay. Baik. Terima kasih banyak Mas Gibran untuk waktunya. Sehat selalu.